House eksklusif di Jalan Durian, Jagakarsa, terdiri dari 10 rumah. Ini tuh fasumnya ya, fasum, ada kolam renang, juga ada taman bermain anak. Ini sudah dihuni ada 2 rumah. Ini rumah pertama, dan ini rumah kedua. Terus masih ada lagi yang tahap bangun itu, ini juga sudah terjual. Terus kalau yang ini satunya lagi itu, kalau misalnya ada yang mau, ini bisa, paling ini unit ready, sisanya inden ya, sisanya inden, ini unit ready, sisanya inden. Sudah dibuat fondasi semua, jadi kalau misalnya berminat untuk bisa memilih unit yang mana. Bagus, ini rumahnya ini tuh begitu eksklusif, elegan, karena kualitas bangunannya dan speknya tuh beda banget. Bagus banget kan? Ini posisi yang paling ujung-ujung. Sisi sananya itu nanti menjadikan fasumnya untuk kolam renang dan taman. Kita lihat dari sisi pintu masuk ya. Nah, ini jalan rayanya. Jalan raya. Ini security. Kita akan lihat dari keseluruhan. Nah, ini nanti ada 10 unit. Bagus kan, pohonnya juga masih tinggi-tinggi, jadi asri. Terus nanti antar satu dan kedua itu tidak nempel, jadi dia ada sisi, karena pintunya kita ambil dari sisi kiri, kiri dan kanan, jadi dari sisi kiri ya, bukan di depan, jadi dia nggak nempel tembok. Oke, nanti info detailnya bisa hubungin saya. Ini terdiri dari luas tanah 150, luas bangunan 180. Rumah ini tuh sisi pintunya itu terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan ya, posisinya kiri dan kanan itu, jadi tidak nempel gitu kan, jadi itu ada space ruangan, jadi nggak kelihatan banget. Itu rumah kan biasanya kan kalau cluster townhouse itu tuh nempel-nempel, kita bisa lihat juga di sini ya. Nah, contoh di sini juga ada nih kelihatan yang sudah terbangun. Nah, kalau ini posisinya memang antara kiri kiri itu posisinya nempel, tapi ketika dia masuk ke antar nih pintu ke sini ya, itu enggak. Nih. Tuh. Jadi itu nanti akan dibuatin beda. Nah, ini bisa kelihatan kan? Nah, ini adalah pintu samping gitu. Kalau yang rumah yang tadi di ujung itu dia buatin lagi pintu depan. Jadi ini sebenarnya pintu samping. Nih. Aksesnya itu dari samping. Dari samping sini. Terus dikasih jarak nih, ada taman kecil juga. Baru nanti sebelahnya lagi adalah pintu samping yang keduanya gitu. Jadi pintu sama pintunya dia akan kelihatan. Jadi dia tidak nempel gitu ya. Jadi itu desainnya memang sangat unik banget, beda banget. Jadi terlihat seperti itu. Ini sebenarnya kalau mau inden itu bisa custom, bisa. Tapi nggak bisa bangunnya itu bisa perubahan banyak, enggak. Karena kan kalau dari sini ini pondasinya udah terbentuk semua. Tapi dalamnya itu bisa custom. Kita lihat nih rumah yang posisi yang udah di sana, service area. Detail fotonya nanti ada sih satu persatuannya ya. Tangganya pun bagus. Seperti itu. Ada poin di atas. Ini yang bagus ya. Elegan. Info detail bisa hubungi saya dengan Aristiani ya.
atas ya, tadi rumah yang finishing. Nah, depannya itu tuh masuknya Jalan Durian Jagakarsa ya, itu depan jalan raya posisinya gitu.